satu lagi isu dalam pasukan polis itu, ada tak tekanan daripada kerajaan supaya ahli-ahli polis mereka menyokong kepada parti pemerintah? Kita ni diberi sebetulnya kebebasan untuk memilih mana-mana parti politik, kerana kita tidak ada suatu halangan dalam bentuk kita telah pun diberi suatu kedudukan yang special, yang lain pada lain. Kita sama macam warga rakyat biasa yang lain-lain. Yang berlaku ini kerana banyak yang kita kata berpandangan ataupun berpendirian, gaji kita, allowance kita dibayar oleh kerajaan. So, faham kita, kerajaan adalah tak boleh lari daripada BN. So, lantaran itu ikatan kita, kalau dalam hal mengundi, siapa yang tak mengundi BN itu akan dianggap, walaupun benda ini bukanlah hukuman yang nyata, akan dianggap sebagai durhaka ataupun tak berterima kasih, tak mensyukuri orang yang bagi kita makan. Sedangkan hakikatnya, kerajaan lain, parti lain. Kerajaan tetap kerajaan, tapi pemegang amanahnya parti lain. Parti ini hanya pemegang amanah. Dia mesti laksanakan. Dia kena bagi kita makan, rakyat makan. So, kita rakyat ni, kita kena fahamlah bahawa kita bukan sewajibnya mengundi parti yang sama. Kita boleh pilih mana-mana yang lebih baik, lebih telus, lebih jujur, lebih tidak, orang kata, berpemegang amanah, tidak menekan, tidak rasuah sebagainya. So, jangan ada kekhawatiran kita nak sokong parti lain tu bukan sebagai kianat ke, durhaka ke, tak timbul sama sekali. Cuma selagi mereka bekerja dalam pasukan polis ataupun pasukan perkhidmatan kerajaan yang lain, aturan-aturan, SOP ke apa, peraturan dibuat oleh kerajaan mengikat kamu, you kena patuh. Kena servis. Tapi dalam servis yang kita yang dibuat pun tidak ada pun usul-usul tu kata memihak, tidak. Tapi dari segi waktu tiba masa memilih nanti, ia bebas. Maknanya bukan ikatannya bila you dalam kerajaan, you mesti undi parti kerajaan. Tidak. Kerana kerajaan juga dibentuk bukan kekal ya, atas dasar parti-parti tertentu, tidak. So kita kena bezakan kerajaan dengan parti politik. Maknanya kalau sekarang kebetulan Barisan Nasional yang pegang kerajaan, mereka bertanggungjawablah untuk menjaga kepentingan rakyat umum secara telus adil, sepatutnya begitulah. Jangan kita membuat sesuatu tu tidak ikhlas dengan mengharapkan balasan secara nyata, meminta I help you, you help me, tak bolehlah. Itu dah ada elemen rasuah kan kalau kata. Listen to me.com. Pada Malaysia kini. Pada Malaysia kini.